Teh, kenceng banget ya, Teh. Waduh, Holly Kids. Tadi Holly Teh denger Happy teriak, heboh sekali. Ada apa sih? Keren, suaranya Teh, kenceng pisan. Happy punya pulpen warna merah hilang. Padahal Happy punya kesayangan itu, Jo. Pulpen baru dari Papa P kasih. Ya sudah, jangan nangis gitu atuh. Kita ke rumah Holly aja yuk. Nanti kita teh coba cari lagi. Keren, Teh Holly bikin kue yang enak loh buat Happy. Yes. Oke, Jo. Happy pamit dulu, Jo, sama Happy P Mama. Ma. Mama. Happy mau main di Holly P rumah ya? Iya, nak. Teh Holly, it's time mau main bola dulu ya. Sudah janjian nih sama teman-teman. Iya deh, hati-hati ya. Teman-teman, Kids Teh punya botol minum baru loh. Keren deh. Oh ya? Bah, pasti botol minumnya Kids isinya sirup dingin. Enak ya? Semua mau dong. Wes, gampang. Semua minum minuman kuma aja deh. Mau enggak? Enak loh. Bah, mau kuma. Kuma punya minuman apa?
jamu. Ah, itu si Sumo gak mau. Dasar Sumo. Ku punya botol minum yang baru, hadiah dari papa mamaku. Ku sayang dan ku rawat selalu botol minumku yang baru. Ayo. Ayo. Aduh. Ayo. Ayo atuh kumaha tendang. Aduh, gantian semua. Ayo semua. Ayo atuh. Ini awas. Ayo. Ini sudah banget. Warna biru. Oh, dia. Ini dia. Ayo atuh semua. Ayo. Ayo semua. Kamu bisa. Kita gemuk. Iya semua perkakuma. Ya. Aduh. Bisa sekali. Kit, mau kemana? Kiteh mau ambil minum dulu ya. Haus. Wes, gampang. Oke lah kalau begitu. Loh, ayo, kok buat minuman kids? Ayo, ada ya. Nah, ini kids teh taruh di sini loh. Di sini, aduh. Oh, ada apa pula ini kids? Wes, kenapa juga kamu bingung begitu kids? Bah, semua tahu. Ini gar-gar kepala karena lapar. Ih, semua sok tahu nih. Hehehe. Itu lagi bingung. Bingung? Mikirin nanti mau makan apa ya? Hehehe. Semua tahu kan? Bisa nebak pikiran Kit. Semua. Kamu itu sok tahu banget deh. Wes, Kit. Kamu kenapa? Kis teh lagi nyari botol minuman yang baru loh. Kan betul kan kata Sumo? Kit itu lupa naruh minumannya. Padahal untuk makan-makanan nanti. Sumo! Gak nyambung deh. Teman-teman, aneh deh. Aneh kenapa sih Kit? Tapi, kapan pula kita makannya, Pak? Wes, gampang. Pasti semua yang aneh ya, kids. Masa makan terus yang dipikirin? Bah, kenapa pula aku kuma? Semua kan lapar. Jadi kapan pula kita makannya? Aduh, kalian berdua gak keren banget deh. Berisik aja. Kis teh lagi bingung, uy. Wes, bingung. Bingung kenapa, Kis? Kalian gak sadar ya? Setiap barang yang hilang, itu pasti berwarna biru. Hah? Biru? Ih, serem. Ih, kalian apa-apaan sih? Kok serem? Itu gak serem, tapi aneh atuh. Bah, kenapa pula aneh Kit? Wes, memangnya selain Kit, siapa lagi yang kehilangan? Iya, aneh banget kuma. Tadi Happy kehilangan pulpennya, lalu Kids kehilangan botol minuman juga. Dan semuanya berwarna biru ya. Wes, gampang. Kuma juga mulai menyadari keanehan ini. Bah, warna biru. Seperti warna sirup saja.
aja. Nah, semua mau. Sudah saatnya detektif Kuma beraksi. Tapi naon apa Kuma? Tapi Kuma mau mancing dulu ya. Dasar Kuma teh bisa di badungan. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Anak ceria berakhlak. Anak-anak happy holiday. Teman-teman happy holiday. Yo, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi, menari dan bergembira bersama-sama. Happy holiday kids, anak ceria berakhlak. Happy holiday kids, anak ceria berakhlak. Happy holiday kids, anak ceria berakhlak. Anak ceria berakhlak. Happy holiday kids. Happy holiday kids, anak ceria berakhlak. Menyanyi, menari, melompat, berlari. Yuk belajar, bermain, gembira bersama. Mau ikut? Ayo. Hormat guru di sekolah, rajin belajar, rajin pula beribadah. Ini kami anak ceria berakhlak. Happy holy kids, anak ceria berakhlak. Happy holy kids, anak ceria berakhlak. Happy holy kids, anak ceria. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Mondi punya ide, Kuma, lihat dong. Pulpen Mondi bagus gak? Wah, bagus banget Mondi. Mondi beli di mana?
sih? Ada deh. Mondi kan emang lagi mengoleksi barang-barang warna biru. Wes, gampang. Wah, keren dong. Ah, Uma gak boleh menuduh. Kamu kenapa? Kok bengong? Iri ya sama Mondi. Enggak kok. Wes, tenang aja Mondi. Uma masih suka warna hijau kok. Mondi punya ide. Uma tahu enggak? Mondi koleksi benda-benda warna biru. Gara-gara apa? Wes, emang gara-gara apa, Momon? Salah, Mondi. Mondi punya ide. Makanya, nonton TV dong. Mondi. Alah, Mondi, tungguin Sumo dong. Iya, cepetan dong, Sumo. Lala. Sumo, lihat deh botol minum Mondi, keren gak? Wah, bagus sekali. Iya dong. Mondi, apa? Bagi Sumo dong minumnya. Oh, enak aja, ini kan punya Mondi. Dasar kau Mondi, pelit. Gak mau, tapi Sumo haus banget di Mondi. Gak mau. Bagi dong, Mondi. Enggak, dasar punya ide, Mondi. Enak aja, enggak mau ah. Dasar Mondi pelit. Keren, es krimnya teh enak pisan. Wes, gampang. Bener, kids. Dasar Mondi pelit. Hei Sumo, kenapa tuh kau marah-marah? Bah, itu si Mondi pelit sekali. Padahal Sumo cuma minta minum aja kok. Dasar pelit si Mondi. Wes, gampang. Tadi di sekolah Mondi juga pamerin pulpen barunya. Mondi aneh deh hari ini. Oh iya, memangnya teh pulpen Mondi bagus ya Kuma? Keren sih, warna biru lagi. Katanya sih dia lagi koleksi barang-barang warna biru. Hah? Koleksi benda-benda warna biru? Wah, bagi dong es krimnya Kit. Kuma, Sumo mau. Dasar Sumo, nih punya satu lagi kok. Asik. Terima kasih Kit. Kit memang baik, gak seperti Mondi yang pelit. Dasar Sumo, gak boleh begitu dong. Sumo, lihat deh botol minum Mondi, keren gak? Wah, bagus sekali. Hai Sumo, sadar atuh. Hih. Iya. Bah, kaget aku Kit. Kamu kaget kenapa Sumo? Bah, aku teringat tadi botol minum Mondi warna biru juga dan mirip. Mirip apa Sumo? Mirip punya kau Kit. Apa? Jangan-jangan Mondi yang Kuma, kita teh gak boleh menuduh kalau belum ada buktinya. Itu Kuma. Enak. Berarti sarung Kuma yang baru juga ada di Mondi. Lebih baik teh kita selidiki aja atuh Kuma. Wah, enak kali es krim ini. Cuma makan melulu sih.
Biasanya teh kalau sore begini Mondi senang bermain di hutan ini kan Kuma? Wes, gampang iya Kit. Sumo, kok es krimnya belum dihabisin sih? Iya Kit. Wes, iya nih Sumo nih. Teman-teman, Sumo pergi dulu ya. Udah punya ide. Mondi ngagetin aja. Tadi Mondi dengar nama Mondi disebut-sebut. Kenapa sih? Kangen ya sama Mondi. Wes, maaf Mondi. Kok sarung Mondi mirip seperti punya Kuma yang hilang ya? Hah? Masa sih Kuma? Tapi emang iya sih, ini punya Kuma. Hah? Kok Mondi ambil? Abis. Kemarin Mondi lihat Kuma jemur sarung ini di dekat pemancingan. Daripada nggak dipakai, ya Mondi pinjem aja dulu. Lumayan buat tambah-tambah koleksi benda warna biru Mondi. Mondi jahat. Ayo, balikin sarung Mondi Kuma. Mondi punya ide. Kuma pelit amat sih. Mondi, kalau pinjem barang orang teh harus izin dulu sama yang punya. Jangan asal ambil aja tuh. Abis kemarin Kumanya tidur sih. Jadi Mondi ambil aja dulu baru pamit. Baru izin. Mondi jahat. Ayo balikin. Loh, ini teh botol minum punya Kids. Kok ada sama Mondi sih? Mondi punya ide. Kan Mondi pinjem juga Kit. Yes. Pinjem sih pinjem. Pasti pinjemnya gak bilang-bilang kan Mondi. Iya. Mondi, kalau pinjem barang orang teh harus bilang dulu. Kalau mengambil begitu saja, itu kan sama saja dengan mencuri. Mondi punya ide. Iya deh. Mondi janji gak ambil barang sembarangan lagi. Habis Mondi gak punya uang buat beli barang warna biru. Nabung atuh Mondi. Wes, betul tuh. Kuma aja nabung dulu baru bisa beli sarung baru ini. Iya deh. Maaf ya Kit. Maaf ya Kuma. Mondi mau balikin pulpen punya Happy juga deh. Apa? Pulpen ini punya Happy. Mondi. Maaf. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Banyak banget. Kameramen Andrew dan Pascal. Acting Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarah kamera Thomas. Dekorasi Togo. Properti Erika dan Rahmat. Six scoring Good one. Sound editor Hudson dan Andy. Animator 3D Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Christine Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Eksekutif produser Om Zanu dan Om Jarod. Welcome to the show.